cilik-cilik itu orang nanti 5 menit, man. Ayo, pesawatnya. Oke teman-teman, ini proses penurunan perahu di daerah Jimbaran, Bali ya teman-teman. Di sini kita mau lihat, ini karena air lautnya itu ombaknya sangat pelan ya, lebih pelan daripada yang kemarin-kemarin saya upload. Dan bisa dilihat teman-teman, rata-rata perahu untuk menjaring dari nelayan tetap pakai cadik ganda ya. Dan ya sangat mudah sekali kalau di sini daerah Jimbaran Bali, apalagi ini dekat bandara YIA Bandara Denpasar ya. Bisa dilihat teman-teman, sangat mudah sekali, ombaknya lebih kecil. Dan ini tetap pakai mesin tempel ukuran 15 PK. Ukuran 15 PK ya teman-teman, dan wah sangat mudah sekali. Kali ini perahunya menggunakan ketinting teman-teman. Wah luar biasa sekali kerja sama para nelayan. Kalau yang ini lancip depan belakangnya dan pakai mesin ketinting ya. Waduh silau banget. Ini sore ini kita di pantai Jimbaran Bali pukul 16.30. Nelayan baru mulai berangkat untuk menebar jaring. Ini pakai perahu yang lancip depan belakang, pakai mesin ketinting teman-teman, dan sangat mudah sekali tentunya karena ombaknya sekali lagi tidak sebesar ombak pantai selatan. Wah sendirian. Wah, tekongnya sendirian itu teman-teman, nelayannya sendirian. Wah hebat sekali. Dan bisa dilihat teman-teman, posisi penebaran jaringnya itu sangat dekat dengan pantainya. Ini loh, ini orang pada ngelangi, pada mandi-mandi ya. Tapi di sana itu paling jarak sekitar 20-30 meter orangnya jaring ya. Jadi ini benar-benar di bibir pantai sekali. Mungkin karena vegetasi alamnya masih sangat terjaga, jadi sangat mudah mencari ikan ya, walaupun di pantai-pantai wisata. Dan ya sangat-sangat dekat sekali penebaran jaringnya teman-teman. Dan lagi teman-teman, iya, di sini pantainya barengan sama pantai untuk wisata ya, jadi nelayannya hampir di sepanjang pantai, tapi ini juga sebagai pantai wisata. Dan ini teman-teman, wah ada bulenya, ada bulenya ikut-ikutan itu ya, yang paling depan. Ini masih sama teman-teman, perahu bercadik ganda lancip depan belakangnya. Woi. Wah, pakai mesin ketinting ya kalau yang begini teman-teman. Bisa dilihat, ini adalah proses penurunan perahu nelayan di daerah Jimbaran Bali. Dan ini pakai ketinting. Jadi untuk penurunannya dibantu dengan gerobak kecil sebagai alat bantu untuk narik dari sana ke sini ya teman-teman. Dan ini banyak banget nelayannya yang mau berangkat pada sore ini. Ini masih banyak sekali yang masih belum terjun. Di sana itu adalah di teman-teman ya. Sore ini banyak banget yang lagi baru turun.
dan di sana itu sedang diangkat untuk ditaruh di gerobaknya ya. Nah itu ditaruh di gerobak supaya jalannya itu lebih mudah pastinya ya. Jadi itu nelayannya lagi pada mau berangkat untuk jaring. Nah ini teman-teman, nah untuk spesifikasi dari perahu nelayan ini mungkin dengan panjang lebih dari 12 meteran ini kayaknya, dengan lebar 1,5 meter, 1,2 kayaknya, 1,2 dengan panjang 12 meter. Dan ini adalah perahu fiber. Jadi perahu fiber itu kalau harganya itu di kisaran, kalau saya rasa sih dari yang saya lihat itu sama panjangnya, tergantung panjangnya. Jadi kalau 12 meter saya rasa ya sekitaran 12 juta ke atas pastinya. Kalau untuk yang 5 meteran mungkin masih juga sama 5 juta ke atas. Standarnya mungkin seperti itu kalau yang saya lihat. Ini adalah proses penurunan perahu jaring di daerah Jimbaran, Bali, teman-teman. Perahu fiber, perahu jukung fiber ya. Itu dilihat, bisa dilihat teman-teman, ada bulenya. Wah. Ini pakai mesin tempel Yamaha dengan kapasitas 15 PK. Sore ini sedang banyak sekali nelayan yang pergi melaut ya, teman-teman. Dengan ombak yang kecil ini sangat mudah sekali untuk diturunkan. Jadi ini nanti langsung ke tengah-tengah sana ya. Itu sudah banyak sekali perahu-perahu yang sudah ke tengah ya. Dan ini salah satunya yang mau berangkat. Ya, tentunya kekompakan dari teman-teman nelayan atau komunitas nelayan di daerah sini ya. Jadi mereka bergotong royong untuk menurunkan perahu ya. Dan ini di daerah Jimbaran, Bali, dekat dengan landasan terbangnya itu ya. Itu di sana itu kapal, nah itu tuh kapal terbangnya. Dan di sini nelayannya mau melaut. Nah itu lagi teman-teman, nah, banyak sekali yang mau melaut ya teman-teman, mau berangkat melaut. Kurang lebih speknya itu sama dengan lebar 1,2 ataupun 1,5 meter, dengan panjangnya itu sekitar 12 meter. Perahu-perahu ini digunakan untuk menjaring teman-teman semuanya. Perahu yang digunakan untuk menjaring, dan rata-rata bisa dilihat sendirian tekongnya ya, pengendalinya itu sendiri ya teman-teman. Nelayannya berangkatnya sendiri, itu orangnya sendiri, berani sekali ya, itulah nelayan. Dan di sana juga sudah mulai ada yang turun. Ini di daerah pantai Jimbaran, Bali. Perahu nelayannya banyak sekali. Ini wisata, tempat wisata juga tempat para nelayan melabuhkan perahunya. Bisa dilihat sepanjang pantai ini perahunya banyak sekali teman-teman. Perahunya banyak sekali. Ini adalah tempat parkirnya ya. Nah, sepanjang pantai ini, dan di sana itu tempat pintu masuk dan juga sekaligus wisata utamanya di daerah sana. Jadi untuk perahu-perahunya itu ada di sekitaran sana ya. Di tempat-tempat yang agak sepi dan juga ke sini. Karena ini juga terbilang agak sepi, paling dimanfaatkan untuk voli pantai. Di sana juga ada voli pantainya. Nah, jadi di sini agak longgar ya. Jadi digunakan sebagai tempat parkir perahu teman-teman. Dan juga ini bocah-bocah ya. Anak-anak pada bermain di sini, bermain layangan, bermain sepak bola. Dan banyak-banyak turis ya di sini. Oke teman-teman, ini ada perahu mau turun lagi.
Kalau ini pakai mesin tempel Suzuki. Nah, nggak kelihatan ya kalau di zoom. Tapi ini pakai mesin tempel Suzuki dengan kapasitas yang sama seperti yang Yamaha. Ini sekitar 15 PK. Dan ini mereka mau menerjunkannya. Dan seperti biasa speknya masih sama teman-teman. Ini perahu dengan lebar 1,2 sampai 1,5 meter dengan panjang 12 meteran dengan mesin tempel ya teman-teman, mesin tempel Suzuki. Dan ini tapi itu dilengkapi pakai jaring ya, nggak tahu apa, serokan jaring kayak mau mancing ya. Jadi ini nelayan-nelayan sore ini sedang berangkat untuk melaut, menjaring ikan ya teman-teman. Dan ini seperti komunitas, jadi mereka itu kayak terjun semua. Ini di sana juga baru turun ya. Nah itu, nah di sini juga baru turun lagi. Dari tadi kita video itu mungkin ada sekitar 6 atau 7 perahu. Nah ini teman-teman, perahunya lebih kecil, perahu lancip depan dan belakang pakai mesin ketinting. Ini perahunya malah lebih kecil ya teman-teman. Dengan spesifikasi perahu seperti ini nih, untuk satu orang dan untuk jaring sangat luar biasa sekali teman-teman. Wah, perahu kecil pun jadi kalau di sini. Dengan spek perahu ketinting, dengan mesin ketinting juga berani ya teman-teman. Nah itu, di sini kayaknya ini suami istri kita lagi mau jaring. Jos banget ya, bekerja sama. Bisa dilihat teman-teman, nunggu air datang ya biar lebih gampang. Nah ini dibantu sama Mas Gogon. Dengan perahu sekecil ini mereka juga berani untuk melaut karena di sini itu lautnya lebih tenang teman-teman. Oke, dan ya kalau yang mau lihat bule ya itu tuh di sana ada, sana juga banyak ya yang lagi berteduh karena ini sudah sore, jadi mereka lebih kayak sedang menikmati sunset. Ini pada mau berangkat itu teman-teman. Jadi untuk jam segini mereka pada mau berangkat untuk menjaring. Dari tadi sih mereka ke arah sana jauh sekali. Nah ke arah sana itu ke lautan lepas kayaknya ya, yang lebih luas. Yang dekat-dekat sini banyak cuma, nah itu tuh, itu perahu kecil lagi di sana. Pokoknya banyak banget ya teman-teman yang pakai perahu-perahu kecil. Dan jam segini ini mereka sedang berangkat untuk melaut. Dan di sana ada yang pakai apa sih namanya, para layang ya atau apa itu? Jam 5.